Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan bahwa proyek Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan segera dibangun. Jelasnya, pembangunan Istana Wapres IKN membutuhkan waktu sekitar 1 tahun terhitung sejak groundbreaking dilaksanakan. Dari laman resmi layanan pengadaan secara elektronik Kementerian PUPR, nilai proyek tersebut adalah sebesar 1,7 triliun. Namun angka tersebut bukan hanya untuk pembangunan Istana Wapres IKN, tetapi mencakup proyek kantor Wapres, kantor set Wapres, kediaman Wapres, pembangunan pendukung lainnya, serta penataan kawasan. Sebelumnya, Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN Ridwan Kamil buka suara terkait proyek Istana Wapres di IKN. Jelasnya, Presiden Joko Widodo meminta agar desain Istana Wapres di IKN kembali ke versi original. Setelah pemenang sayembara desain Istana Wapres IKN ditentukan, ada sedikit koreksi yang diberikan, namun koreksi desain tersebut agak terlalu jauh dari desain original.